Dewi Banyu, aku kangen banget sama almarhum mamaku. Lebaran tahun kemarin, mamaku kecelakaan. Mama kamu jatuh di pantangga, terus dibibisin kucing, dan sekarang dia metong. Apa? Lebaran kali ini, aku pengen ketemu sama dia lagi, Dewi. Gampil. Ada penyu di balik batu. Dewi Banyu siap membantu. Kok aku jadi mamaku? Kok marah sih? Sekarang, kalau kangen mamamu lagi, kamu tinggal ngaca. Gampang kan? Bapak kau kelar. Ubah aku jadi diriku lagi. Dih, udah marah-marah, maksa lagi. Udahlah, aku mau lebaran sama keluargaku. Lah, malah pergi. Sayang? Sayang. Tunggu dulu, aku kenal dia. Setelah mamaku meninggal, rumahku disita sama orang ini. Karena mamamu punya hutang, rumah ini saya jual. Sekarang, pergi kamu. Ayo pulang, bentar lagi keluargaku datang. Kamu dari mana aja, sayang? Mama. Kok, kamu ada dua? Bukannya dia metong. Sorry, tadi kan aku tantrum. Aku ubah jadi bocil lagi ya. Aku hamil di luar nikah, dan pacarku kabur gitu aja. Bayiku tumbuh jadi anak yang baik, tapi cowok-cowok ninggalin aku pas tahu soal dia. Anakmu udah gede, kita putus aja. Sampai akhirnya aku ketemu sama dia. Aku mau kok nikahin kamu. Serius? Tapi aku gak mau ngurus anakmu. Jadi gimana kalau kita buang? Aku capek ngurus anak dan mau diperhatiin. Makanya aku ninggalin anakku. Jadi semua ini gara-gara cowok itu. Untung aku bisa baca pikiran. Aku benci sama mama. Topan! Kita harus kejar dia dan jelasin semuanya. Dan kamu, setelah semua ini selesai, aku bakal kasih kamu pelajaran.